Ini mas, ini mas, eh ini mas, ini mas. Astagfirullahaladzim. Iya. Sakit sama ya, masih ya. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfar ya mbak ya. Banyak istighfar mbaknya. Jangan banyak ngelamun. Ya, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi terus mbak ya, mbak harus banyak istighfar, harus baca-baca apapun, apa aja yang mbak bisa gitu ya. Kalau ini mah harusnya mbak tuh sholat gitu kan, apalagi mbak sini kan sendirian. Doakan suami yang lagi kerja gitu kan. Jadi biar biar terhindar dari makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang ya seperti itu ya teman-temannya gitu. Karena dengan cara kita beriman, insya Allah pasti sosok-sosok atau makhluk-makhluk seperti itu kami juga segan gitu ya ke kita gitu. Jadi dengan ya jangan polos, jangan banyak ngelamun gitu. Perbaiki diri itu dengan cara sholat gitu kan, kayak gitu. Kalau kalau misalnya mbak lagi kepikiran apa gitu ya, mendingan mbak cari hiburan misalnya bermusik ke, atau mungkin nonton TV ke, atau kemana gitu, telepon orang tua atau saudara atau apa, itu kan kan juga bisa ya, bisa untuk melupakan gitu ya, seperti itu. Bagaimana benar? Apa masih ini ada perubahan maksudnya? Dia masih seperti ini, cuma agak mendingan. Mendingan. Alhamdulillah di alamin. Iya. Ya ini juga kita kesini karena memang kita menolongin gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa terijabah gitu ya, mudah-mudahan bisa gitu ya, amin. Yang penting mbak jangan melakukan. Iya, yang penting yang saya bilang tadi mbak ya, mbak banyak istighfar ya, jangan ngelamun yang kotor-kotor apa yang enggak-enggak gitu ya, ya karena akibatnya pikiran tuh yang ada malah jadi mikirnya ke itu terus gitu ya, gitu ya mbak ya. Kalau misalnya mbak ngerasa di sini udah nggak nyaman, mendingan mbak nantinya itu mendingan mbak mungkin minta ditemani sama saudara, atau mungkin siang di sini malamnya bisa pulang ke rumah atau ke mertua atau ke siapa nginep gimana gitu, saudara atau apa, biar jangan terlalu memikirkan hal-hal yang enggak-enggak gitu ya. Karena kasihan juga suami mbak ya, sekarang lagi kerja, lagi cari nafkah gitu ya, yang harusnya didoain. Apalagi kalau misalnya dia tahu keadaan mbak seperti ini, pasti kan takutnya malah jadi mikirnya tuh malah jadi nyalahin gitu ya, dan dia kan lagi kerja gitu kan, mbak di sini malah seperti ini gitu ya, takutnya nanti dia malah juga punya pikiran tuh yang enggak-enggak gitu, seperti itu ya mbak ya. Astagfirullahaladzim. Oke, mbak sekarang udah mendingan ya, mbak tarik nafas, ya tarik nafas, terus mbak tarik nafas sambil bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya astagfirullahaladzim. Gimana dan, sekarang? Dan juga lebih baik dari kita juga ya, simbahnya juga harus sambil berdoa gitu ya. Iya, berdoa. Karena ingat bagi mas ini intinya di rumah ini kalau sendirian terus pikirannya pasti, apalagi kalau misalnya udah malam pasti kan udah sepi ya, udah sepi pasti kan pikirannya ya kayak gitulah ya, gitu ya. Bahkan saran saya siang di sini beres-beres nggak apa-apa, karena emang rumah juga kalau ditinggalin kan misalnya juga adem ya, takutnya nanti malah lebih banyak gitu sosok-sosok kayak gitu. Siang di sini malamnya mbak bisa nginep di mana, di saudara atau di mertua atau di mana gitu ya. Ya sekarang Allah Akbar. Mbak udah siap kalau misalnya saya akan bantu untuk mengeluarkan terong gitu ya. Siap mbaknya? Ya siap ya. Oke teman-teman semuanya, kita bantu doa, mudah-mudahan mbaknya bisa kuat, mudah-mudahan nanti terongnya bisa keluar, dan juga mudah-mudahan intinya saya berhasil seperti itu ya. Dan juga mudah-mudahan ke depannya
si mbaknya bisa menjadi lebih baik lagi, jangan sampai punya pikiran yang enggak lagi, dan mudah-mudahan suami cepat pulang ya teman-temannya. Dan nantinya mudah-mudahan enggak ada gosip atau apapun itu ya, takutnya nanti ada omongan tetangga yang enggak ke yang nyampe gitu ke suami, takutnya nanti suaminya malah jadi marah atau gimana, saya takut ya, mudah-mudahan sih enggak gitu ya, amin. Jadi nanti saya bicara sama warga-warga sini yang ada di luar itu ya. Udah siap maknya? Oke? Iya, tentang sosok yang tadi insya Allah itu sudah nggak bakalan kembali lagi ya mbak ya. Ya jadi sudah saya tempatkan di suatu tempat ya mas, yang memang seharusnya dia memang di situ, jangan di sini gitu ya. Ini pembelajaran untuk mbak, untuk kita semuanya, makanya kita harus deket ya, harus ya, banyak istighfar, harus sholat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tarik nafas ya, mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya, mbak ya. Tahan mbak, istighfar mbaknya ya, bantu saya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas minta tempat, wadah. Astagfirullahaladzim. Oke. Apa?
Gimana sih mbaknya? Mbak? Mbak? Mbak, istighfar, Mbak. Mbak, istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak? Astagfirullahaladzim.